Sebelum kita meninggalkan Stadium Negeri Sarawak, kita perhatikan gol jaringan Badrul Bahtia hasil gerakan Farhan. Jaringan Badrul Bahtia minit ke-69 menyimpul kemenangan pasukan Sabah di gelanggang lawan. Satu gerakan menarik yang dicetuskan oleh Farhan Roslan dan disudahkan dengan baik oleh Badrul Bahtia untuk jaringan peribadi gol kedua Badrul di peringkat TM Piala Malaysia. Kemantapan Saiful Wazizi akhirnya berjaya dileraikan oleh Badrul Bahtia selepas Saiful Wazizi berjaya menamat ataupun menampan percubaan Farhan tadi. Satu perlawanan yang menarik, yang mendebarkan. Dan ini adalah statistik penuh